Halo, halo, halo. Balik lagi di channel kali ini. Akhirnya, kali ini gue coba main game yang pernah gue mainin, Ninja Heroes. Kali ini lihat duit gue ada berapa. Ada 20.000. Dan sekarang ada ninja baru, Prime Hargoromo. Day 1 ninja nih. Dan dia juga lightning. Lightning sebenernya gue juga pengen ganti juga sih. Ganti nih, satu kayak lightningnya. Oke, kita bakal coba aja ya. Kita bakal coba dapetin si... siapain Hargoromo, Prime Hargoromo. Let's go aja, kita masuk pakai banyak cincong. Kita langsung coba aja. Kita pakai coba klik kiri kiri kanan kiri dua kali, kiri dua kali, kanan langsung. Dapat apa tadi? Gue nggak baca. Banyak. Lumayan dapat apa? Kita nyarinya sekarang UR ya. Bersyukur. Gue juga bisa dapat ini ya. Guaranteed Ninja UR 30 pull lagi nih. Kita nggak usah banyak lama-lama lagi. Kita akan coba lagi. Langsung aja nggak usah pakai lama-lama kiri-kiri. Dapat coklat. Ini SS lagi. Kemen banget sih. Dapatnya. SS. Biasanya S terus. Itu udah berapa itu? Gue udah ngabisin 6.000. Masih banyak. Kita coba lagi. Satu kiri, langsung kanan. Let's go. Dapet apa tuh? Dapet tupan lagi. Dari Yamato Kurenai. Satu lagi. Ini pertama kali gue gacha dapet triple S anjir. Giliran nggak lagi ngincer-ngincer banget, dapet gue triple S. Lumayan, skillnya juga kan lumayan bagus sih, walaupun nggak terlalu sih. Menurut gue sih nggak terlalu ya. Langsung aja kita lanjut lagi. Sekali 10 roll, 10 gacha langsung dapet nih. Tiba-tiba dapet itu dong, langsung aja kita langsung dapet 3 UR nih. Gue kalah sih. Triple S lagi loh. Damn. Kalah lagi dong. Nih Guaranteed Ninja UR kita dapat UR akhirnya. Kita coba ya, kita dapat apa UR nih. 1, 2, 3. Rangka gue ya. Wow. Boleh-boleh nih kalau rangka gue ya. Gue kita lihat rangka gue ya. Mana ya? Rangka gue ya. Kayaknya bisa gue ganti deh rangka gue ya. Sama ini, code limiter. Gue bakal build dulu kali ya, build Prime Kaguya dulu kali ya. Oke, ini Prime Kaguya udah gue build. Dia kira-kira begini skill sama skill-skillnya. Nanti kira nanti lah gue pasang nanti aja lah ya. Tapi tujuan kita dari video ini bukan Prime Kaguya. Tahu kan, ada lagi Prime yang kita butuhkan. Dan masih butuh berapa tadi? Masih kurang lah. Duh. Ninjanya penuh lagi, sabar ya. Udah nggak full nih ninja gue. Udah gue combine. Kita lanjut lagi. Gacha lagi kita. Dengan tujuan utama kita mendapatkan ninja baru yaitu Prime Hargoromo. Let's go. Dikit lagi nih. Berapa lagi ya? Coba kita lihat. Masih 1000 lagi loh. Mana gue nge-spend 1500 lagi ya. Kita coba abisin aja dah di sini. Oke. Kita coba kiri kanan. Gara-gara aja. Langsung tengah. Ada apa-apa.
gue tengah jepuin nambah kan ini gue rintininnya liat. Oke okay. Kiri. Oh. Gak dapet kan. Langsung aja. Gak dapet lagi jarak. Lagi. No. Oke, okay, kayaknya udah sih. 6 gold lagi loh. Shoot. 6 gold gue pakai beli apaan 6 gold? Di sini bisa enggak? Oh, ini bisa nih. Gue pakai sini nih. Sabar ya, ada yang lebih murah enggak ya? Menurut gue berapa sih? 40 doang. Enggak bisa sih di sini. Bisa gue beli diamond. Ya, yeah, diamond. Ah, butuh VIP. Shoot. Mau beli apa dong? Sudah. Dah, let's go. Tujuan kita bakal Ricky. Oh, dapet Itachi juga ya? Itachi ada tempe. Time Hagoromo. Mana? Kita masukin langsung aja, masukin ke tim. Prime Hagoromo. Ini bisa dikeluarin dulu gak sih ini Minato? Nah, kita langsung tes aja kali ya. Kita ambil dulu. Ini apa? Oke. Prime Hagoromo dengan skill Meteor Shower. Damage-nya gak terlalu gede. Itu skill UR pada umumnya ya. Video kayaknya reducing attack dia lumayan, reducing attack musuh. Kalau prime Kaguya kayak Trinity attack. Oh, dia bisa ngeheal ya, ngeheal HP. Wow, kayaknya ini bagus buat pertama deh. Buat ninja pertama kita langsung coba aja di Turtle Island. Kita akan coba lawan Itachi nih. Let's go. Tanpa game, tanpa skill. Yuk kita coba. Oke. Okay. Ulang. Ternyata ini musuhnya terlalu ganda ya. Kita coba ulang lagi. Kita akan coba di Konoha Village. Eh, jangan Konoha Village juga, terlalu gampang kayaknya deh. Kita coba di sini. Bagaimana skill time? Oke. Okay. Kali doang. Bentar ini kedua kali ya. Oke, okay, oke. Okay. Kita sekarang coba Prime Kaguya. Kita coba Prime Kaguya ya. Coba kita lawan Hachibi. Bagaimana dia di action? Oke, okay, gue pengen lihat skillnya dia. Gak keluar aja. Sekali lagi. Oh my god. Itu skill. Wow. Gila. Oke, okay. Jadi kayaknya itu aja ya dari review kali ini. Ada prime, gue dapet prime Hagoromo sama prime Kaguya, unexpected banget kan. Oke, okay, gitu aja. Mungkin kalian bisa menilai sendiri apakah bagus buat kalian dapetin apa enggak ini Meteor Shower sama ini prime Kaguya. Mungkin lu juga dapet. Kalau belum punya mungkin penasaran, jadinya ini beginilah skillnya. Oke, itu aja kali ya dari review ninja baru dari Ninja Heroes Prime Hagoromo. Oke, itu aja dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.